Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di dunia perekselan ya teman-teman. Ini kali ini kita akan membahas fungsi sam dan sampe. Ya, jadi bagi teman-teman yang lagi nyari kerja atau lagi masih kuliah, membutuhkan cara-cara yang sederhana. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah sama dengan sum if tutup kurung, jangan lupa tutup kurung teman-teman, masukin di sini tabel yang C ya, di sini ya. Oke, langsung tarik aja, kemudian titik koma, atau teman-teman ada yang koma, terus kemudian petik, kemudian kita tulis di sini pricing. Yang kita cari adalah pricing, kemudian titik koma lagi atau koma, mungkin teman-teman komputernya, terus kemudian kita masukkan ke quantity ya, seperti soal yang tadi. Kemudian dalam kurung ya, kemudian enter. Ini jadi pricing itu ada 59. Kita coba cek ya, pricing. Terus ini adalah 18 ditambah 41, benar ya. Jadi oke, ini kalau misalnya kita nyari pricing, kalau misalnya kita nyari stock control ya, tinggal kita ganti di sini stock control. Oke, stock control adalah ada 19 sebenarnya di sini. Oke, ini teman-teman di sini lebih hati-hati, jangan sampai seperti ini. Kalau misalnya ini dia akan error ya. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang salah di sini, terus kita nggak jeli, maka ini akan menyebabkan error. Jadi kalau misalnya ini harus sama. Oke, ini adalah fungsi yang sangat sederhana.
Kalau misalnya kita ganti, misalnya audit, kita tinggal ganti aja. Oke, ini kita contohkan saja audit. Nah, adalah 56. Buktikan ya 56. Oke. Jadi ini adalah contoh sum if. Jadi kalau teman-teman ada data seperti ini, misalnya nanti tinggal menggunakan cara yang sum if ini. Misalnya mau nyari dokumen pricing di ini nggak usah satu-satu, jadi terlalu lama ya. Oke ya, teman-teman, mungkin ini sedikit tapi semoga bermanfaat buat teman-teman, buat yang lagi nyari kerja atau yang kemarin tes kerja tapi tidak lolos, mungkin ini bisa rekomendasikan buat Anda ya semua. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.